Halo guys, jumpa lagi di vlog saya Muhammad Sofian Hadi. Saat ini saya sedang berada di stasiun Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Tasik menuju Solo naik kereta api Lodaya. Nah, pada perjalanan kali ini saya pilih kereta api Lodaya dengan kelas ekonomi premium ya guys. Nah, bagaimana keseruannya? Tonton videonya sampai selesai. Kereta api Lodaya merupakan kereta api kelas eksekutif dan ekonomi premium dengan relasi dari Bandung menuju Solo Balapan dan sebaliknya. Pagi dan selamat datang, saya mengucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Lodaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, kami ingatkan untuk terus periksa kembali para penumpang. Thank you.
Nah, di stasiun Wates ini kereta api lodaya berhenti sekitar 10 menit ya guys, untuk menunggu disusul oleh kereta api Argo Wilis dari arah Bandung menuju Surabaya Gubeng.
Alhamdulillah, perjalanan saya telah tiba di kota Solo. Perjalanan naik kereta api roda kelas ekonomi premium ini terasa cukup nyaman dengan fasilitas di kereta yang cukup lengkap. Kemudian AC-nya menyala dengan dingin ya guys. Lalu para stafnya pun berperilaku ramah ya. Untuk makanannya yaitu nasi krengseng sapi patut dicoba ya guys. Hanya saja di kereta kelas ekonomi premium ini menurut saya ruang kaki penumpangnya agak sempit ya. Dan untuk ukuran toiletnya pun kecil. Oke guys, sampai di sini dulu vlog perjalanan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video.